A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Produk baru dari Bismidat Delima Putih Gumilang Cahaya Ning Suci. Ing Wisesa Mati Sang Rama Wulung Ya Ibu Ratu Agung Ibu Agung Sangiang Dengian Hajah Nyai Dewi Roro Kidul Rawung Ka Anjeng Gusti Wali Tunggar Laluhur Sakawayana Sinareng Ka Anjeng Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah Sumenep Ing Genurawa Sang Kremi Pelabuhan Ratu Dupe Ciri Wali Purwa Tanpa Wekasan Dusta Usmani ngani tuku kersaning Allah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kun payakun. Sama di sini ada, bisa kita lihat ya, ada batu gioknya, ada berlian blue sapirnya, boleh dilihat ya. Sini ada bulu perindu, ada apa kantilnya juga ya. Bisa digunakan kalau produk Bunda ini biasanya sesuai niat ya guys. Ini juga sama ya, di sini udah ada rajahannya, ada ininya. Udah beres Bunda ritual, jadi udah siap meluncur. Barangkali ada yang minat, silakan hubungi di WA Bunda ya. Kalau ini biasa sesuai niat aja, sesuai keinginan kita untuk apa ya, untuk apa. Dan ini pun ada tiwantinnya, cuman ini batunya batu pasak ya, tapi ini sudah berisi karena Bunda pun dapatnya dari satu tempat yang sangat luar biasa, yaitu dari pantai selatan ya. Nah, ini sangat unik. Wanginya pun wangi normal ya, nggak ada bau-bau kayak minyak pelet atau apa, nggak ada. Soalnya ini nggak ada bau dukun, soalnya banyak yang apa, yang ini Bun, minyaknya jangan bau dukun ya, katanya begitu ya. Jadi inilah minyak kasihannya yang sangat luar biasa. Nanti kita akan kegunaannya bisa untuk pelet, asihan, buat kerejekian juga, buat usaha juga, buat penjagaan badan. Di sini udah komplit ya, untuk buka aura juga boleh ya, untuk buka aura, karena di sini kita akan menggunakan bahan-bahan yang sangat terpilih gitu, bahan-bahan yang sangat luar biasa dan bisa digunakan sesuai hajat dan keinginan kita. Fokusnya kegunaannya minyak ini, kalau susu kantil dia enggak banyak pantrangannya, enggak banyak larangannya gitu kan, karena susu kantil ini sangat alami ya, enggak kayak minyak-minyak lain atau yang memakai tambahan sarana lain yang ada pantrangannya, seperti yang udah pernah Bunda bahas, yaitu susuk samber lilin itu banyak pantrangannya ya. Kayak begini. Ini dia porsinya apa? Untuk sekedar informasi aja. Jadi kalau ini pantrangannya sangat simpel ya guys ya. Dia tidak boleh disentuh oleh anak kecil, karena apa? Karena anak kecil itu masih sangatlah suci gitu kan, masih sangat suci, masih sangat bersih. Ya, ini minyak, ini kegunaannya dan pantrangannya sudah Bunda sebutin tadi ya. Ini bentuknya.